Jumpa lagi di channel Wandi. Pada video kali ini kita akan membuat perangkap, yaitu perangkap tikus dengan menggunakan lem yang praktis, lem gajah ini yang odol. Kalau ini harganya di toko kita 15.000. Lemnya kayak gini, lem cap gajah, lem tikus ya teman-teman. Mana tahu ada tikus di rumah atau di warung, lebih praktis. Kalau ini kita harus pakai kertas lagi. Dan ada yang versi kedua yang kayak gini. Nah, ini lebih praktis, kita tinggal buka aja. Harganya satu ini 27.000. 27.000 ya. Ini sekarang mau kita kasih umpan di dalamnya. Mau kita kasih kacang untuk umpan tikus. Ada tikus satu atau dua ekor mungkin di warung kita. Biasanya udah enggak ada lagi. Ini ada lagi enggak. Kita kasih kacang ya. Nah, kayak inilah dia. Ini udah dikasih kacang. Tinggal kita taruh di mana dia sering lewat atau dia sering makan. Kita taruh di situ. Biar hasilnya meyakinkan besok ya, biar dapat ya. Bagi teman-teman yang ada tikus atau di warung atau di rumah, coba pakai lem tikus atau lem gajah, mereknya cap gajah. Yuk, kita pasang. Kita taruh ya, kita pasang dua. Taruh dulu, dia biasanya makan dekat kacang. Sini kita ada kacang. Ini ada kacang. Biasanya dia sering sini dia. Taruh sini aja. Biasanya kemudian dia taruh sini. Taruh di sini ya teman-teman. Dia seringnya makan kacang. Kemudian malam dia lewat situ ya, hasil ya. Satu lagi kita taruh di jalannya, mau lewat belakang atau dia dari situ atau dari sini dia. Satu lagi kita taruh di sini ya. Nah, taruh di sini. Tahu jalannya dari sini. Pokoknya jalan-jalannya kita taruh. Jalannya di lewatinya. Teman-teman, ini lem yang sangat praktis teman. Boleh dicoba. Kita kucing dua ekor ya, dua itu. Dua umpan. Berhasil. Karena meresahkan juga. Dia cuma makannya sedikit. Coba ya sama teman-teman, semoga hasilnya nyata besok ya. Kita baru buka nih, lihat hasil yang jebakan yang kita bikin semalam, apakah kita berhasil menjebak tikus. Ada satu tikus lagi tinggal di warung kita nih. Semalam kita jebak pakai perangkat atau lem. Lihat dulu. Oh, dapat. Nah, ini dia tikus pakai lem gajah ya teman-teman. Kalau ada tikus di warungnya ini gampang praktis pakai lem gajah. Berhasil nih, kita kasih umpan pakai kacang.
dapat satu ekor. Kita tinggal satu ekor semalam nampak. Itu caranya untuk mengusir tikus dari warung kita. Kita kasih kacang. Praktis lemnya sangat kuat. Lem gajah. Dia dua variasi, ada yang kayak odol, ada yang langsung dibuka kayak papan gitu dia. Nih, udah dapat satu ekor. Kita buang aja lagi. Kita bunuh dulu. Dan ini gagal. Dia kita dua semalam kita jadikan. Satu udah dapat ya. Nah, itulah lem yang kita pakai ya. Lem cap gajah. Namanya lem tikus. Nah, demikianlah teman-teman. Cara untuk mengusir tikus dengan gampang di toko Bang Aryan atau di rumah bisa juga. Cara yang praktis, pakai lem tikus, gampang, tidak repot-repot ya. Dia ada dua variasi lemnya. Lem tikus yang ini yang langsung pakai itu dibuka langsung ada lemnya. Kalau yang odol itu kita harus pakai kertas lagi. Itulah teman-teman hasil dari jebakan kita semalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.